Guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian akhir pekan ini? Udah pada siap-siap malam mingguan? Dan seperti biasa, pada video kali ini Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Yeho dan Wangdong dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 27. Yang mana pada Solen 2 episode 27 ini menceritakan Yeho dan Wangdong yang membantu menyelesaikan pertarungan di labirin kuno ini. Yang mana hal tersebut juga menjadikan terbentuknya 7 monster strike penerus Tang San yang baru ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini Bai Bai dan Jiang Nan ini masih sibuk menghadapi dua gadis dengan roh pelindung bunga matahari hantu dan rubah iblis bayangan tersebut. Saat gadis ini mengeluarkan teknik dari bunga mataharinya tersebut, di sini Bai Bai ini berusaha menyerang dengan naga petirnya. Namun di sini dia terkejut karena serangan gadis tadi membuat Bai Bai tak bisa bergerak sama sekali. Dan di sini Jiang Nan baru memberitahu jika setelah terkena sinar tersebut tubuh Bai Bai akan kaku selama 5 detik. Saat Bai Bai kaku tersebut, di sini gadis satunya langsung menggunakan cakar bayangan untuk berusaha menghabisi Bai Bai ini. Namun untungnya di sini ada tameng kura-kura yang menangkisnya, dan teknik tersebut tentu saja adalah milik Xu Sanxi yang sedari tadi mencari keberadaan Jiang Nan. Di sini mereka berdua berganti menyerang Jiang Nan dan memperangkapnya, yang mana hal tersebut membuat Xu Sanxi langsung menyerang gadis bunga matahari hantu tadi. Namun saat Jiang Nan dan Bai Bai berhasil lepas, di sini labirin menutup lagi yang langsung memisahkan Xu Sanxi dengan mereka berdua ini, bahkan membuat Bai Bai dan Jiang Nan terpisah. Melihat labirin tersebut terus menyusut, Bai Bai pun meminta Jiang Nan untuk mencari jalan lain agar mereka bisa bertemu di tengah. Sementara itu Dai Hua Bin berhasil menyingkirkan murid bernama Ji Hongran, yang mana hal tersebut membuat peserta tersisa 21 orang saja. Yeho yang terus mencari Bai Bai dan Wangdong sadar jika seharusnya jangkauan mata spiritualnya akan semakin mudah menemukan mereka berdua karena sudah 1 jam labirin ini menyusut semakin kecil. Sedangkan di sisi lain Wangdong merasa tak nyaman saat melihat dan menghadapi laba-laba berwajah manusia dari roh pelindung milik Liang Mo. Sementara Liang Mo tadi terus mengejar Wangdong dan berusaha menangkapnya menggunakan jaring laba-labanya. Setelah berusaha cukup lama, Liang Mo ini berhasil memperangkap Wangdong dengan jaring laba-labanya dan langsung berusaha menyerang Wangdong yang terlihat sedang lemah tersebut. Namun setelah melihat jarak dekat yang cukup untuk menyerang, dengan cepat Wangdong langsung mengeluarkan teknik tebasan Dewi Kupu-Kupu untuk berbalik menyerang Liang Mo tersebut. Dan di sini Liang Mo baru sadar jika dari tadi Wangdong sengaja mencari jarak terdekat untuk melancarkan serangan baliknya. Dan Liang Mo itu tak percaya jika teknik roh laba-labanya bisa dikalahkan dengan mudah oleh teknik roh kupu-kupu. Yang mana karena hal tersebut, kini tinggal 20 orang saja yang tersisa di kompetisi ini. Setelah itu Wangdong pun berniat untuk segera menemukan Yeho dan Xiao Xiao. Namun saat labirin akan menutup lagi, dengan cepat Yeho langsung membawa Wangdong bersamanya. Di sini juga terdengar pengumuman jika Dai Hua Bin berhasil mengalahkan 1 murid lagi dan sekarang tersisa 19 murid. Dan setelah itu ujian yang sebenarnya baru akan dimulai setelah tersisa 19 orang ini yang nanti hanya akan dipilih 7 murid saja.
Sementara saat Bebe berusaha mencari tengah labirin, di sini dia dicegat oleh si Huanyu dan Lan bersaudara, yang mana hal tersebut membuat Bebe harus berbalik arah. Namun di arah lain Bebe dicegat lagi oleh tiga orang lain, yang mana hal tersebut sangat merepotkan bagi Bebe. Dan tak hanya itu saja, karena di arah lain, Zulu, Cuyaji, dan Ning Tian juga mengepung dari arah lain, serta dua murid dari arah belakangnya. Tak lama kemudian Hua Bin pun muncul, dan ini adalah kali pertama dia bertemu dengan Bebe, sang Master Roh dengan level 42 dengan tipe penyerang terkuat dari halaman luar. Dan di sini Hua Bin memperkenalkan dirinya, yang juga adalah Master Roh tipe penyerang tingkat atas di level 37, putra sah dari Adipati Harimau Putih. Dan Hua Bin meminta semua kelompoknya menghabisi Bebe dulu, karena Bebe ini adalah salah satu dari 4 murid yang memiliki 4 cincin roh. Di sini Huanyu ini langsung turun tangan lebih dulu menggunakan teknik keamukan gajahnya. Namun untungnya dengan cepat tameng kura-kura Susanji datang dan melindungi Bebe ini. Di sini Susanji masuk dengan tenang sambil berkata jika dirinya yang mempunyai pertahanan terkuat adalah musuh lama dari Bebe yang mempunyai serangan terkuat. Yang mana perkataan Susanji tersebut membuat Bebe berpikir jika dia juga ingin menyerang Bebe. Namun karena Susanji ini sudah sering kali melawan Bebe, maka kali ini dia memutuskan untuk bergabung dengan Bebe sebagai tim. Karena Susanji ingin melihat apa jadinya jika serangan terkuat ini digabung dengan pertahanan terkuat. Meskipun itu akan menjadi sangat kuat, namun Hua Bin memperingatkan jika mereka berdua ini sedang menghadapi 12 orang di tim Hua Bin. Namun tiba-tiba di sini Jiang Nan datang ikut bergabung karena dia tertarik untuk bergabung dengan Bebe. Di sini seorang gendut dengan cangkulnya berusaha menyerang Bebe, namun tiba-tiba saja ada serangan dari arah lain yang langsung mematahkannya. Dan itu berasal dari Maryam Caito yang juga ingin bergabung dengan para murid Akademi Roh Pelindung ini. Mendengar itu, di sini Hua Bin menawarkan Caito ini untuk bergabung dengan mereka bertiga yang pasti akan kalah atau bersama Hua Bin yang mempunyai kemungkinan besar untuk menang. Namun di sini Caito akan memilih yang bisa membahagiakan hatinya saja. Mendengar itu pun Susanji bertanya bagaimana pendapat Caito tentang dirinya. Namun Caito menjawab jika Susanji ini masih B aja. Kemudian Susanji bertanya apakah Jiang Nan yang adalah kecantikan nomor 1 di halaman luar ini bisa menarik minat Caito untuk bergabung. Namun alasan terbesar Caito adalah karena Hua Bin ini selalu berselisih dengan adik juniornya yaitu Yu Hao, yang mana hal itu membuatnya tak suka. Dan Caito lebih memilih tim Bebe saja. Tak lama kemudian Xiao Xiao datang dan menganggap pilihan Caito tersebut sangat tepat. Dan kemudian pula dari balik labirin, Yihou dan Wang Dong sudah tiba dan kini tepat 7 orang melawan orang yang tersisa. Saat Hua Bin berusaha mulai serangan, di sini labirin mengecil lagi. Yang mana di sini Jiang Nan yakin tak lama lagi mereka akan langsung berhadapan dengan 12 murid tadi. Karena labirin ini sudah semakin mengecil dan mereka sudah berada tepat di tengah labirin. Menyadari bahwa Yihou, Wang Dong, dan Xiao Xiao adalah tiga orang dengan kultivasi terendah, Bebe pun meminta agar mereka bertiga ini berada di barisan paling belakang. Dan mereka harus segera cepat keluar menyerang saat Bebe dan Susanji melakukan penyerangan nanti. Namun Yihou mempunyai rencana lain yang mungkin bisa membalikkan keadaan saat berada di situasi yang sulit tersebut. Kemudian di sini labirin terus mengecil dan langsung mempertemukan tim Hua Bin ini serta tim Yihou tersebut. Yang mana hal tersebut membuat Wan Chuan antusias karena pertarungan sebenarnya akan segera terjadi. Dengan cepat di sini 4 senior lainnya langsung berpencar untuk melakukan rencana mereka, yang mana Bebe langsung berhadapan dengan 3 murid lain. Namun untungnya, Caito masih membackup Bebe menggunakan alat pembimbing rohnya. Sementara Jiang Nan harus menghadapi lan bersaudara yang terlihat sangat kompak ini, bahkan juga harus menghadapi serangan si gendut Huanyu. Namun Susanji tak akan diam begitu saja melihat orang yang dia cintai diserang, meskipun pada akhirnya dirinya harus terkena pukulan dari Wu Feng. Sedangkan Hua Bin ini sangat tertarik untuk menghadapi Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Dengan mata spiritualnya, Yu Hao ini langsung melihat keadaan teman-temannya yang lainnya. Sementara tetua Yushen tak menyangka jika Bebe akan melakukan kesalahan sebodoh itu, karena malah membagi pasukan untuk melawan titik terlemah lawan, padahal mereka ini sedang menghadapi 12 orang sekaligus.
Begitupun dengan Guru Mujin yang merasa kecewa melihat taktik Yihou yang sepertinya Xiaoxiao Wang Dong serta Yihou ini takut untuk bertarung. Namun jelas saja di sini Guru Zhou ini langsung membela tiga anak didiknya tersebut. Sementara di Kanyan menyadari bahwa Yihou ini sangat baik dalam memimpin seperti di ujian murid baru, apalagi dengan kekuatan mentalnya yang kuat. Dan beliau juga berpikir jika kunci di pertarungan ini kemungkinan ada pada Yihou sendiri. Dan ternyata rencana Yihou tadi adalah Yihou meminta para seniornya membiarkan dirinya Wang Dong dan Xiaoxiao terekspos oleh Hua Bin karena Hua Bin ini mempunyai masalah pribadi dengan Yihou tersebut. Dan saat nanti Hua Bin menyerang, mereka akan menggunakan kuali penekan jiwa milik Xiaoxiao yang sangat kuat tersebut yang bisa membuat Wang Dong dan Yihou aman untuk sementara. Yang mana jika Hua Bin tertahan, maka komando dari pihak lawan akan berkurang. Sementara itu, Yihou akan menggunakan deteksi spiritualnya yang kini mempunyai radius 90 meter untuk membagikan keadaan labirin kepada semua orang dalam timnya. Dan meskipun di setiap medan jumlah mereka akan kalah banyak dengan pihak musuh, namun pembagian deteksi spiritual Yihou ini bisa membantu mereka mendeteksi arah serangan musuh secara tepat. Di sini Hua Bin ini sedang sibuk menghadapi Wang Dong, sedangkan Zulu menghadapi Xiaoxiao. Dengan cepat Wang Dong pun langsung menggunakan teknik roh pertamanya untuk menyerang Hua Bin. Dan di sini Hua Bin sadar jika mereka bertiga sengaja digunakan untuk menahan Hua Bin ini, karena mereka bertiga ini adalah yang terlemah dalam tim. Dan seharusnya tim Hua Bin ini menghabisi dulu Bebe dan tiga orang lainnya yang mempunyai 4 cincin roh. Kemudian setelah itu, Hua Bin baru akan menyelesaikan Yihou, Wang Dong, dan Xiaoxiao ini. Di sini Xiaoxiao pun keheranan kenapa Yihou membiarkan Hua Bin ini pergi begitu saja. Namun di sini, ternyata Yihou masih mempunyai rencana lain untuk mereka. Tetua Swan yang dari kemarin sudah salah menilai Yihou ini pun kini ingin sekali melihat lebih jelas kemampuan Yihou tersebut. Dan di sini dengan terus menggunakan deteksi spiritualnya, Yihou memberitahu Bebe bahwa dari arah jam 3 akan muncul pintu sebentar lagi. Kemudian di sini Yihou meminta Jiang Nan, Cai Tou, dan Susan Si untuk berhenti bertarung karena Yihou akan memandu mereka bertiga mencari jalan keluar menuju tengah labirin. Dan di sini dengan cepat para seniornya tersebut mengikuti arahan Yihou ini. Namun Bebe langsung dicegat oleh Hua Bin dan Zulu karena mereka sudah tahu taktik Bebe dari awal. Kemudian menurut Hua Bin mereka tak akan berhasil jika hanya mengandalkan Yihou yang hanya mempunyai 2 cincin roh saja. Karena dinding semakin cepat menutup, di sini setiap satu dari tim Yihou terkepung oleh 3 orang sekaligus. Dan Guru Mujin sangat senang karena keberuntungan berpihak pada anak didiknya. Di sini pun semua murid ini langsung berusaha menyerang para senior Yihou yang sudah terpisah sendiri-sendiri tersebut. Namun mereka semua terlihat sangat tenang karena di saat bersamaan dengan terbukanya dinding labirin, di sini Yihou dan Wang Dong sudah berhasil mengaktifkan teknik gabungan rohnya. Di sini Hua Bin baru sadar jika ternyata mereka sudah dijebak, namun semua itu sudah terlambat karena Yihou dan Wang Dong langsung menggunakan teknik kecemerlangan jalan emas mereka tersebut. Bahkan hal tersebut membuat semua guru sangat terkejut karena 12 murid lawan bisa dikalahkan dalam satu serangan menggunakan teknik penggabungan roh pelindung Yihou dan Wang Dong ini. Yang mana hal tersebut pula membuat para murid yang sudah tersingkir dari awal langsung melongo melihat hal tersebut. Dan melihat itu Guru Zhou pun baru sadar jika Yihou menggunakan Bebe dan yang lainnya sebagai umpan untuk mengumpulkan para musuh dalam satu garis. Kemudian Yihou menggunakan teknik Haodong Power yang sangat kuat dan sangat lurus tersebut untuk diserangkan ke arah musuh ini seketika. Dan meskipun itu sangat berisiko, namun ini adalah teknik kemenangan dalam satu pukulan. Dai Kanyan pun terkejut karena ada jurus yang bisa mengalahkan 12 murid inti sekaligus. Bahkan sebelumnya juga teknik itu mampu melawan Master Roh dengan 6 cincin roh saat terjadi penyerangan kemarin. Dan di sini Dai Kanyan yakin jika roh pelindung 2 anak ini memiliki tingkat kecocokan 100%, yang mana hal itu membuat fusi roh pelindung mereka ini begitu kuat. Dan karena hal tersebut, di sini 7 murid teratas pun telah terpilih berkat pertarungan ini. Yang mana mereka ini adalah Yihou, Wang Dong, Xiaoxiao, Cai Tou, Bei Bei, Jiang Nan Nan, dan Su San Si.
Dan inilah 7 orang sang pemenang tersebut. Di sini sebagian orang senang melihat itu, namun sebagian orang pula tak senang melihatnya. Dan Tangnya di sini tampak begitu senang karena semua murid dari sekte Tangnya ini berhasil masuk 7 besar. Dan inilah wajah-wajah 7 monster Shrek di era yang baru ini. Dan pada Solen 2 episode 28, pembentukan 7 monster Shrek sang penerus Tang San akan dimulai. Namun di sini Yohou juga akan diketahui oleh Tetua Swan berapa usia sebenarnya dari binatang roh yang berada pada tubuh Yohou ini. Dan itulah guys, alur cerita Solen 2 episode 27 ini. Bagaimana menurut kalian di episode kali ini? Cukup puas kan dengan aksi-aksi Yohou dan kawan-kawan ini? Kalau menurut Mimin sih, Yohou ini sangat cerdas ya, karena bisa mengkoordinir para seniornya yang notabene lebih kuat dari Yohou ini. Dan apakah yang akan terjadi dengan Yohou setelah diketahui Tuan Xuan tentang binatang rohnya? Kita tunggu saja di Solen 2 episode 28. Akhir kata, tetap hati-hati bagi kalian yang mau malam mingguan, sedangkan yang jomblo mending di rumah saja. Dan see you next episode! 鬼菜中的刁民，冷静了，让开！快，拿！